Wangi amat lah. Iya dong, kan aku pakai sampo dari Scarlet Whitening, produk terbarunya mereka. Itu boleh dipakai buat cowok juga nggak? Boleh dong, untuk semua kalangan, jadi untuk pria dan wanita juga. Boleh coba nggak? Boleh. Kalian belum keramas, kemarin belum mandi guys. Aku mau cobain samponya dulu guys. Jadi cara pakainya, tuangkan cukupnya di tangan, kemudian buat supaya berbusa. Oke, jadi cara pakai itu memang seperti sampo pada umumnya ya guys. Jadi rambutnya itu harus dibasahkan dulu. Setelah itu baru kita tuangkan samponya secukupnya di tangan. Lalu kita kosok-kosok di kepala sampai berbusa secara perlahan. Tidak jelly namanya. Iya. Jadi yang hijau itu adalah varian produk sampo dari Scarlet Whitening, yaitu Yordania Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia. Wangi banget. Langsung terasa dingin di kepala. Seger ya, Be ya? Seger banget. Jadi kandungan sea saltnya itu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala kita, terus membantu mengatasi pertumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala seperti ketombe dan lain-lain. Terus membantu juga membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Manfaatnya mengontrol kadar minyak pada kulit kepala kita, terus membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut supaya nggak terjadi rambut rontok, memberikan volume pada rambut, dan mencegah rambut rontok yang bercabang. Selain itu menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, membuat rambut kita tuh lebih berkilau, jadi lebih keren gitu loh guys. Terus kalau udah pemakaian sampai dibilas, kita langsung pakai conditionernya, tuangkan secukupnya di ke tangan kita Be. Nah ya sudah, terus setelah itu diratakan ke ujung rambut, jangan sampai kena pangkal rambutnya ya Be. Sampai ke belakang, sampai merata pokoknya, menghilang darinya sampai merata. Terus setelah merata, diamkan selama beberapa menit. Oke guys, jadi setelah didiamkan beberapa menit, langsung bilas hingga bersih ya guys. Jadi ini conditioner pakai bilas. Jadi yang conditioner ini adalah Yordania Sea Salt Conditioner dengan wangi Evening Primrose atau bunga sedap malam. Jadi wanginya itu benar-benar wangi banget guys. Dia lebih wangi dari sampo biasa ya? Iya, lebih wanginya tuh lebih wangi dari sampo biasa. Dan ini rambutnya terasa jadi lebih lembut loh. Padahal tadi rambutku kasar banget ini. Jadi lebih lembut, lebih wangi, dan lebih dingin di kepala. Lebih segar pastinya. Jadi. Dan ini harganya berapa? Itu harganya cuma 75.000 aja, Be. Kalau mau beli, belinya. Kalau mau beli, bisa langsung ke Instagramnya di @scarlet_whitening atau di Shopee-nya di @scarlet_official_shop. Scarlet Whitening Official Shop. Harganya 75 guys, 75.000, murah banget. Murah banget. Kayak air terjun ya, sumber airnya. Ya. Itu dia di atas puncaknya ada air terjun itu, Mat. Seger banget itu. Tinggi banget loh sampai bawah. Seger itu buat minum. Hah? Ya.
Wede. Mudah. Gelap tapi ya. Itulah kenapa aku suka sama pendaki gunung, karena secapek-capeknya mereka. Betul. Hidupnya enggak pernah serius. Iya. Walaupun banyak beban. Nah, ya itu. Aduh. Jadi pokoknya bahagia terus. Kalau udah di rumah udah mulai stres. Jadi cangkeman tonggo KB. Aduh, capek banget. Terus capek-capeknya mereka, mereka tetap berjuang untuk sampai ke tujuan. Aduh, baru sampai pos 3. Karena tadi tuh di sumber airnya doang ternyata. Pos 3 beda lagi. Capek banget. Tapi insya Allah terbayarkan sama pemandangan di atas. Jadi ntar di puncak capeknya hilang. Tinggal nyiapin fisik buat turunnya aja. Capek banget. Ini pacet ini. Mana? Iya. Capek banget, capek enggak? Pacet mana ya? Nih guys, pacetnya guys. Tadi sebenarnya di pos berapa sih? Pos 1, pos 2, pos 3 kan sekarang. Nah, pos 2 itu sebenarnya ada, cuman enggak ini aja sih. Enggak banyak dan alhamdulillah enggak nempel. Pos 3, pos yang di bawah itu. Ya kan udah ketemu di pos 3, ngapain dari sampai atas aneh. Kalau yang orang tua nyasar ke sini tuh, Pak? Itu mah ketemunya masih di bawah. Ya logika aja orang tua 70 tahun naik sampai sini kuat enggak bawa air minum gitu aneh. Keringat aku nyampe sini. Basah enggak sih bajuku? Masalah. Kayaknya nyaman banget tuh. Ya kayu gunung ya lurus-lurus kayak gini, cuman kan kalau mau ditebang alangkah susahnya membawanya. Nah ini kan terjal banget ini ke bawah. Rotan, di sini rotannya mantep banget. Buat silat, keren ini. Susah bawanya. Untung ketahuan kan kalau enggak ditabrak babi. Jadi tadi kata babi, babi, padahal aku di sini terus babinya udah di situ. Deket loh, tinggi cuma 1 meter, 2 meter tadi babi hutan udah mau nabrak gitu. Aku baru kali ini loh ketemu Bagas secara langsung. Biasanya nonton di video orang, ada Bagas di gunung terus gini-gini. Ada mantan. Sekarang ketemu secara langsung, ketemu Bagas, ketemu mantan. Jangan Bagas, itu Bagas nama orang, aneh. Bagas, babi gana. Iya. Ya kalau yang gak tau ntar yang namanya Bagas protes dia. Ya Bagas pokoknya namanya babi gana. Soalnya nyeruduk-nyeruduk. Bahut. Babi hutan. Baru kali ini ketemu sumpah.
Tapi lebih capek nungguin dia yang gak peka-peka, Met. Asli. Daripada capek nanjak gunung kayak gini, lebih capek nungguin dia yang gak peka. Segernya megang ini. Ini kan ropan juga. Ini matuku memang bagus berdiri kayak. Oke, buat TikTok. Thank you.
nyampe kan. Becek. Alamak. Assalamualaikum. Akhirnya. Ini pasti yang dari Bandar Lampung ini ya. Iya. Dari mana? Dari Telang Padang. Amos sukses. Mari Mas. Yo ya. Ya lo senang banget. Tadi barusan ada pendaki dari Bandar Lampung turun. Dia udah lumayan lama sih di sini. Dia langsung turun udah ngopi-ngopi mungkin. Jadi aku akhirnya ratusan kali nginjekin kaki di Gunung Tanggamus dan baru pertama kali ini ada di puncaknya. Jadi aku naik di Tanggamus ini dari 2018. Dan ada di puncak ini baru di tanggal berapa ini? 9. Tanggal 9 bulan 10 2021. Harusnya tanggal 10 bulan 10 harusnya. Harusnya besok harusnya. Ye. Harusnya besok. Kayaknya bisa bikin iri teman-teman yang belum sampai puncak. Selamat datang pertemuan. Berat ini. Akhirnya ya Allah, aku bisa menginjakkan kaki di puncak Gunung Tanggamus. Mantap banget. Gak nyangka sekuat ini tuh. Cuma bertiga padahal. Ngejar dia bisa lah, Met. Walaupun jedanya 10 menit, ngejar dia kan. Nyatanya kita ya dari sini Muslimah ke sini yang katanya sejam, gak nyampe 30 menit. Sekarang kita ketemu orang itu di pos 4. Kita tuh hebat. 4 lewat.